Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan menyarankan sebuah aplikasi namanya Siptel. Siptel ini aplikasi kambing teman-teman. Nah, aplikasi katanya sih membayar. Nah, nanti kita buktikan bersama-sama apakah berbayar atau tidak. Nah, jadi tugas kita kayak kita kumpulin namanya main tile, segara tile gitu lebih kurang sama. Nah, kita kumpulin 3 bahan yang sama, nanti kita kita pokoknya susun 3 bahan yang sama totalnya. Jadi nanti kita setiap level kita makin cuan. Terus ada nonton iklan kita dapat cuan juga teman-teman. Nah, ini penarikannya dimulai dari Rp20. Oke teman-teman, jadi aplikasi seperti apa? Mari kita lihat nih, ada di Play Store teman-teman. Oke teman-teman, nah ini namanya Siptel Matching Puzzle yang download sudah 10.000 orang lebih. Jadi masih hangat-hangat, masih banyak yang belum tahu. Nah, jadi ini kita lihat nih ratingnya 4,3 bagus nih. Nah, cuma ada yang jelek-jelekin nih. Jadi kita buktikan sama-sama. Nah, ini penipuan katanya 20.000 aja sampai nunggu 2 hari. Yang benar aja bos. Oke, 2 hari saya tunggu. Tapi setelah 2 hari saya tunggu nggak bisa tarik alias cong. Katanya harus nonton iklan 15 kali dulu. Waduh, ini kayak penipuan nih. Main cukup lama pas udah dapat 20.000 harus WD harus nonton 30 kali iklan. Syaratnya ada lagi belum masuk ke akun pribadi. Cukup kecewa. Nah, ada yang bela-belain lagi. Permainannya sederhana, enak untuk melakukan terlepas dari hadiahnya nyata dan tidak terlalu melelahkan. Mudah dimainkan meskipun awalnya sulit dimengerti caranya. Menyenangkan sekali. Nah, ada yang tapi kebanyakan yang positif, ada yang bilang palsu, banyak iklan doang, jangan download. Oke lah, kita coba lihat sama-sama teman-teman. Kita buktikan sama-sama. Jadi cara mainnya gimana? Cara mainnya sangat mudah, sangat gampang. Namanya game kambing. Nah, semoga beneran membayar. Oke teman-teman, kita cara mainnya gimana? Nah, kita cari bahan yang sama. Nah, bahan yang sama misalnya ini ada kubis 3 kali. Nah, terus yang bahan sama lagi ini aja. Jadi ini aplikasi putar otak teman-teman. Jadi kita harus dilatih berpikir cepat. Nah, misalnya ini ada garpu. Terus ada ini namanya sarung tangan atau apa gitu. Nah, jadi kita coba. Oke teman-teman, nah terus sarung tangan ada lagi nggak nih? Terus ada labu kita. Ini bingung juga sih kadang-kadang teman-teman. Nah, ini apel ada 3 biji. Terus ada apa lagi nih? Ada ini kita harus kira-kira. Nah, ini ada uang terbang. Kalau uang terbang kita ini, nah kita bisa kali 5 ini. Kalau kita cuma harus nonton iklan teman-teman. Cuma nggak apa-apa, pakai VPN Jepang aja teman-teman, iklannya dikit-dikit doang, atau iklan 5 detik yang Amerika. Nah, oke teman-teman, ini saya dapat 5 kali lipat. Caranya gampang sekali kan teman-teman. Nah, cuma ini saya dipaksa berpikir nih, cuma ya lumayan sih ya. Nah, terus apalagi ini, waduh. Apalagi ya nih ya, garpu, terus jagung. Oke, ini ada lagi. Terus koinnya mana ya nih yang bener nih? Oke teman-teman, nah ini disuruh klaim lebih lagi teman-teman. Cuma kita abaikan klaim dulu. Jadi kita fokus gamenya nih, kita dipaksa berpikir cepat nih. Nah, mana sarung tangannya nih? Sarung tangan sudah muncul. Terus botol minum, terus ada labu 3. Nah, sudah mulai enak nih. Sudah mulai enak nih teman-teman. Nah, terus ada apa lagi nih? Jagung. Terus nih, tiket Amazon. Nah, tiket Amazon gak usah nonton iklan lah, nanti lama. Oke teman-teman, nah. Oke. Sudah selesai, finish teman-teman. Nah, untuk spin ini kita nonton iklan nanti kita hoki-hokian kita bisa dapat salah satu teman-teman. Oke teman-teman, nah tiba-tiba saya padahal tidak mau nonton iklan tapi dipaksa nonton iklan. Cuma nggak apa-apa, ini 5 detik doang.
Nah, jadi ini aplikasi kayak gini, cara mainnya juga mudah. Mudah-mudah tapi harus berpikir keras, teman-teman. Nah, jadi ini ada penarikan dalam bentuk koin. Nah, 1 juta koin kita bisa dapat 10.000 Google Play. Nah, 10.000 Google Play. Nah, terus ada ini yang Amazon 20.000 kita dibayar 20 perak. Nah, terus yang ini bisa OVO, Dana, PayPal, nah dan lain-lain. Nah, jadi kita terserah mau pilih Dana, OVO atau PayPal. Jadi ini saya ada 62.000. Jadi 62.000 saya bisa tarik ini. Bisa tarik 20.000, 30.000. Nah, ini 20 perak awal-awal kita dapat 20 perak, teman-teman. 20 perak. Nah, terus habis 20 perak di bawahnya 20.000. 20.000 itu katanya setara dengan 20 rupiah. Nah, 20 rupiah. Nah, 30.000 setara dengan 30 rupiah. Jadi saya akan coba penarikan ini, teman-teman, dimulai dari angka 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi saya akan mencoba penarikan 20.000 ini. Sorry, teman-teman. 20 rupiah apakah langsung masuk di dana atau tidak? Oke, teman-teman. Jadi saya sudah penarikan 20 rupiah. Nah, 20 rupiah disuruh tunggu 1 hari, teman-teman. Dalam 24 jam katanya akan ditransfer nih. Ini belum masuk-masuk ini. Nah, ini transfer aja banyak syaratnya nih, teman-teman. Nah, ini saya ada 62.000, jadi saya akan mencoba yang berapa ribu nih. Nah, 20.000 sama 40.000 saja deh. Jadi 20.000 ini kita coba lanjutkan, teman-teman. Kita coba lanjutkan apakah berbayar atau tidak. Nah, disuruh tunggu berapa nih? Disuruh nonton 30 video. Waduh, nih banyak syaratnya, teman-teman. Ini kayaknya nggak berbayar, teman-teman. Tidak berbayar. Nah, terus saya akan mencoba penarikan 40.000 rupiah. Oke, teman-teman, 40.000 rupiah. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ini saya sudah nonton iklan banyak-banyak nih. Nah, disuruh 30 video. Nanti setelah 30 video kita ada lanjutannya lagi, teman-teman. Ada lanjutannya lagi. Jadi ini aplikasi jangan mudah tertipu. Jadi ini kayaknya tidak membayar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah bermain nih, silakan komen infonya saja, teman-teman. Cuma menurut saya ini tidak dibayar. Saya nggak percaya kita kalau penarikan disuruh nonton iklan lagi itu biasanya nggak bayar. Ini ujung-ujungnya scam, teman-teman. Jadi ini kayaknya si penipuan, teman-teman. Jadi jangan di-download, teman-teman. Nah, untuk pembayaran saja kita dipersulit, disuruh nonton iklan, nanti ada lanjutan iklan. Nah, sesuai review yang tadi, jadi gak usah download, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah berbayar di aplikasi ini, jadi boleh komen, teman-teman. Cuma saya masih tidak percaya. Jadi ini aplikasi kayaknya sih penipuan. Oke, teman-teman, jadi semoga yang infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman, sudah